السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سيدنا ومسلم كل الله، الحمد لله لا شريك له، لا إله إلا هو إليه المصير. أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. الحمد لله، banyak kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Nah, kerana Allah Ta'ala lanjutkan kita boleh masuk tahun baru hijrah, dan dengan bulan Muharram tak beberapa hari lagi kita akan puasa hari Tasu'a, Ashura. Nah, sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan juga apabila sebut kata tahun baru semula ni, maknanya umur kita dah tua lah, dah banyak tambah setahun. Maka di dalam masa umur kita bertambah, semakin hari semakin tambah, semakin hari semakin banyak, soalan yang paling besar sekalinya, adakah kita ni adalah sebaik-baik hamba Allah? Kata mudah-mudah kita reju kodok lagi dengan Allah Ta'ala, orang molek kodok lagi. Kalau kita beli benar, kita pergi cari benar yang paling comel. Nah, benar ada matatan, benar ada kualiti comel, ikutlah. Beli barang plastik kau, beli motor kau, beli kereta kau, beli baju kau, kita nak bagi hak molek. Hari ni adakah kita dengan Allah Ta'ala tu orang molek dah? Nah, jadi nak tahu kata kita molek tak molek ni, nak hukum mana? Kadang-kadang kita dah rasa molek dah, tapi dengan Allah Ta'ala tu yang kata dah lagi, misalnya. Nah, jadi malam ni insyaAllah Ta'ala kita nak terukur dan kedudukan kita comel ke tak comel dengan ukuran agama. Dengan ukuran mata manusia ni tak jadi kijau. Kadang-kadang moleknya dia, tapi di sisi Allah Ta'ala tak nak molek sekali pun. Dan terkadang Allah yang hinanya dia, tapi di sisi Allah Ta'ala tinggi dia martabat. Nah, dia tak suka pandangan kita dengan Allah Ta'ala ni. Jadi pasal tu Nabi SAW ada sebut. Nah, Nabi sebut kata Allah, ukhbirukum bi khairikum min syarrikum. Adakah saya nak cerita kepada puak Allah orang yang paling baik daripada orang yang paling jahat? Orang yang paling molek sekali dengan orang yang tak molek. Nabi nak ayat kita ni. Faqala rajulun bala. Kata seorang lelaki yang duduk dalam majlis. Bukan Nabi tanya, okey? Seseorang yang kalau kita tanya, for kita nak tahu ke tak orang molek dengan orang tak molek lagu mana? Nah, kalau kita nak kecek kapung lagu tu lah. Kata seorang lelaki nak tahu. Bala ya Rasulullah. Nak tahu ya Rasulullah. Nabi pun ayat sallallahu alaihi wasallam, khairukum man yurja khairuhu. Sebaik-baik golongan kita orang yang kita duk harap-harap kebaikan dia. Nah, orang yang kita duk harap di segi hati dia, duit pitih dia, ilmu dia, tunjuk ajar dia, kita dah harap benar. Nah, dengan dia kita dah harap benar. Nah, dia orang salah satu daripada orang yang molek. Wa yu'manu syarruhu. Dan juga selamat daripada kejahatan dia.
Kalau dengan dia kau boleh harap. Tak ada kata kau orang, tak ada jahat kau orang, tak ada tu, tak ada ni. Molek, orang molek. Nah, boleh harap. Ha, kalau orang pesen ni ni, kalau dengan dia boleh tulur orang, boleh hajar orang, boleh buayak kau orang. Padi diri dia sendiri pun tak ada bisa, tak ada kena orang. Ha, dia orang molek ni. Pasal lagi, wa syarrukum man la yurja khairuh. Orang yang paling jahat ialah orang yang tidak ada kebaikan. Tak ada harap daripada dia kebaikan. Tak ada jalan dia nak harap ke dia. Ha, ialah tu. Wala yu'manu syarruhu. Dan juga kejahatan dia pun tak boleh harap juga. Hari ni, ibu bapa yang dirahmati Allah, terkadang ada di dalam kampung kita, dia mungkin cik kata, dia ni baik duduk dalam got dengan duduk luar. Duduk luar, kau duduk curi bagi orang koksir. Kau duduk kena orang. Kau duduk tak dengar. Nah, perkataan orang. Jadi, orang pesen ni, ni adalah sejahat-jahat orang. Adapun orang sebaik-baik orang, orang duduk nak ke dia. Nah, boleh masuk dengan orang baik, rapat dengan orang, hati baik dengan orang, tak ada jadi bahaya, nah, tak ada jadi penyakit kepada orang. Ha, ni orang paling comel. Itu pergaulan kita dengan manusia lah. Jadi kalau kita nak tahu kata kita molek tak molek, kita boleh kemel benda baik kepada manusia. Nah, boleh kemel benda molek kepada manusia, ikutlah benda molek biasa mana. Dan sejahat-jahat orang, orang benci ke dia, benci kejahatan yang ada pada dia. Nah, ni dua kali yang Nabi sebut. Jadi persatu, ibu bapa yang dirahmati Allah, sebut kata orang molek ni boleh buat comel, boleh buat manfaat, akak mudarat, benda mudarat tadi dia buat dari kampung, dia tak apa, dia tak tengah jalan. Nah, dia jumpa paku, jumpa gapo pun dia buat. Nah, ni orang paling molek. Nah, kalau orang jahat pula tak boleh kelipar. Nah, barang orangnya curi, butuh orangnya nyambik misalnya. Itu orang paling jahat. Ini yang Nabi ada sebut. Dan juga di dalam hadis yang lain pula, manusia yang paling comel, wa khairun nasi, sebaik-baik manusia, anfa'uhum linnas, orang yang paling manfaat kepada manusia. Kalau ulama dulu manfaat melalui ilmu dia. Nah, Imam Syafi'i masya-Allah tinggal kitab, dan tinggal ilmu, tinggal mazhab kepada kita. Dan Imam Ahmad bin Hanbal seperti juga tinggal kitab besar. Dan Imam Bukhari, Imam Muslim tinggal benda molek. Ini salah satu daripada manfaat benda apa, orang yang boleh manfaat. Orang yang boleh beri manfaat kepada manusia. Dan juga orang yang boleh beri manfaat kepada manusia melalui dia buat masjid. Dia buat masjid pada masa dia anak cucu boleh duduk semayang, boleh duduk mengaji, boleh duduk beli tanah wakaf. Orang manfaat dah. Nah, orang manfaat. Ada seorang yang paling beri manfaat kepada orang besar. Orang kampung nama kampung apa, kawasan dekat-dekat Mansurah. Dia orang kampung, dia nego sikit demi sikit, tapi dia maju kampung dia hingga ada mahalai di dalam kampung dia. Ada universiti, ada sekolah, ada hospital, hak wakaf. Nah, melalui barang wakaf tadi. Dan di kampung dia tu ada stesen, stesen kereta api, dia buat daripada duit dia, bukan duit kerajaan dok. Nah, tu orang yang manfaat kepada manusia. Jadi manfaat sama ada manfaat hak benda dunia, tunjuk ajar kepada orang cocok tani, buat cari makan, buat kerja dan sebagainya, ataupun manfaat di segi akhirat. Nah, ngajar, tunjuk jalan, baiki hati, itu manfaat. Jadi kita nak tahu kata kita molek tak molek, kita boleh beri manfaat cuma mana kepada manusia. Nah, munafaat yang kita ada lah, kita bukan semua ada boleh ngajar belakang, tapi munafaat ni boleh hui belakang. Nah, munafaat ni dia lebih, lebih pada ngajar, duit piti, usaha, buah fikiran, boleh kecek kira,
Nampak boleh tolong orang bagi manfaat. Dah. Orang yang boleh beri manfaat kepada orang, inilah Nabi kata orang yang sebaik-baik manusia. Ibu bapa yang dirahmati Allah, kata ulama pula, orang yang paling boleh manfaat kepada kita, orang yang tunjuk we kita boleh duduk dalam agama. Boleh duk erat bimbing kita, Tok Imam, Tok Khatib ke, Tok Bilal ke, ustaz ke, guru ke, boleh ajar kita jalan we kenal Allah. Ni yang paling manfaat sekali. Kita ralik, dia teguh. Nah, kita jauh, dia berdekat. Itu orang yang paling boleh manfaat. Dan juga orang yang paling boleh manfaat dunia akhirat, pemimpin. Pemimpin ni kerja besar. Boleh jaga manusia sekapo. Kalau tok nebe tok kemenin ayub. Nah, kalau obat kalau ni ampa pula, satu ampa. Kalau puah pula, satu puah, satu cangwak. Kalulah imam adil, jaga maslahat manusia. Nah, tolong orang bui manfaat jauh daripada benda mudarat. Allah besarnya kerja dia. Nah, orang yang boleh bui manfaat kepada manusia. Ibu bapa yang dirahmati Allah, hadir di segi kehidupan kita. Kita nak kata kita molek tak molek, kita boleh bui manfaat cuma mana kepada orang. Ha ni. Dua. Yang ketiga pula, orang yang paling molek sekali, inna khiyarakum ahasinukum akhlaqa. Orang yang paling terpilih, yang paling molek daripada golongan kita, orang yang perangai comel. Nah, orang yang perangai molek, akhlak comel. Nah, akhlak comel ni pasal mana? Akhlak dia baik, nak bui kebaikan kepada orang, lembut-lembut dengan orang, senyum jumpa dengan orang, tak gasing, tak kasar dengan orang, kasih, sabar. Nah, tak ada menyakiti orang dan tak ada sebar benda kaipan orang. Nah, ni orang akhlak comel ni. Akhlak comel. Jadi kalau kita nak tahu kata kita orang terbaik ataupun tidak, kita kelih akhlak kita. Nah, akhlak kita dengan orang ke, dengan ibu bapa ke, dengan kaum ke, dengan keluarga ke, dengan jiran setangga ke, lagu mana kita? Nah, kalau kita baik dengan demo tu, tandalah kita sebaik-baik manusia. Jadi ibu bapa yang dirahmatul Allah, orang yang tawaduk, tak ada takabur. Nah, buat baik cuba sokmo, buat molek senantiasa, buat molek dan beribadat kepada Allah. Itu adalah orang akhlak comel. Nah, orang akhlak comel inilah orang yang paling baik juga. Dan juga orang yang paling baik juga di segi kedudukan sesama manusia. Khairul muslimin, sebaik-baik orang Islam, man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Orang boleh menyelamatkan orang Islam seagama dengan dia daripada lidah dia tak kata uduh, tak mengupak, tak caci, tak belaga orang, wayadihi dan tangi dia pun tak ada gambik benda orang, tak ada gi kerana orang. Inilah orang yang paling comel sekali. Nah, orang paling comel sekali ialah orang tak ada buat menyakiti orang melalui lidah dia ke, melalui tangi kita ke. Menyakiti orang ni dua, sama ada kita hina orang dengan perkataan, itu pun tak boleh juga, ataupun kita hina orang dengan tikah laku. Nah, bibir mulut kau, dengan lidah, jelai lidah kau, perik mata kau, ikutlah. Nah, dengan tangi kau menyebabkan orang tu rasa kita hina dia. Itu pun tak boleh juga. Nah, dua. Empat. Yang kelima pula, Nabi sebut orang paling comel, khairun nasi, sebaik-baik manusia, zul qalbil mahmum, orang yang hati mahmum. Lagu mana kita sebut tadi? Walisani sadiq, dan lidah kecek benar. Kecek betul, tak bohong, tak buah, tak pelawak, tak menyakiti orang, tak mengupak kepada orang. Lisan sadiq dia panggil.
Orang sahabat kata, lidah tak bohong kita tahu, tapi hati makmum ni pasal mana? Nabi Raya kata, at-taqiyu, orang hati takwa, orang hati cuci, la isma fihi, tak ada nak balas dengan orang, tak ada nak derakor kat orang, tak ada nak jadi balas dengan orang, wala baghya wala hasad, tak ada hati, tak ada deki kat orang, tak ada dendam kat orang. Ha, ni hati ni pun satu cerita juga dan menyebabkan kadang-kadang kita ni deki kat orang, tak puas hati dengan orang tu, tak puas hati dengan orang ni, dan mengupak orang tu, mengupak orang ni. Jadi dua perkara, hati molek, lidah kecek betul, ni orang molek juga. Orang molek dua perkara ni yang payah, dan benda yang dalam hati. Baju ni tak payah, kita boleh kelih kata comel tak comel. Kita pakai tu masuk dengan baju kita, terkodok dengan tubuh ada kita kodok, tapi hati ni kita nak napa, tak napa kelih. Nah, nak ukur hati kita ni tak boleh ukur dengan tali eci. Ukur tali eci kata hati kita setara mana, tak boleh ukur. Kena ukur dengan agama ya. Ukur dengan ajaran Nabi. Kata kita ni betul duk hati kita dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu juga lidah kita kecek betul, hati kita takut pada Allah, tak ada nak balas dengan orang. Inilah Nabi kata sebaik-baik manusia. Sebaik-baik manusia. So lagi ya, Nabi ada sebut khairukum man at'ama at'am. Sebaik-baik gulungnya kita orang bui makan ni, makan ni kepada orang. Orang yang bui makan ni kepada orang. Alhamdulillah Pak Ita ni pun ada masa-masa kita jamu ke naik rumah baru ke, bewah ke, ataupun apa majlis kesyukuran ke, mulai puasa ke. Jadi jamu ni ataupun di kedai apa tak apa, kita pergi kedai jamu dia mau makan orang susah-susah ke gapo ke, ataupun buat makan rumah kita. Kita kat kampung ni tak payah mana, tapi kat dalam kebak tedah tak ada dah adat ni, dia payah. Dia susah sikit nak panggil orang rumah pun tak ada luah. Nak panggil orang mari makan rumah tu ada tapi tak banyak. Tapi di kampung ni ada alhamdulillah. Musim ngekoh, wak ngekoh, wak bewo. Nah, jamu orang ni adalah salah satu daripada amalan yang menunjuk kata kita adalah sebaik-baik orang. Dan kita kena ada jamu orang. Nah, sekadar kita mampu jamu demo, buik mina air kepada demo gapo ni dengan tidak ada tujuan lain. Kadang-kadang kita jamu demo nak butir ke tak jadi tu. Jamu demo nak apa buik air demo, nak suruh demo pakoh kita tak jadi. Ui demo kerana Allah Taala. Wa yut'imuna at'am ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Nah, demo ni orang yang bui makan kepada orang yang dia kasih, orang pakai miskin dan orang susah dan orang kena tawar. Ni amalan hok minak bui makan kat orang ni adalah amalan sebaik-baik amalan. Nah, waktu so lagi, nah, khairukum man at'ama at'am wa radda as-salam, dan jawab salam. Jawab salam. Orang bui salam kepada dia yang senyap. Kita jawab selalu dah waalaikumussalam. Orang yang minat jawab salam ni adalah sebaik-baik manusia. Makan ni pun khususnya apabila berlaku wikrik. Boh banjir besar. Alhamdulillah Pak Ita ni hidup. Pakak bagi makan ni nasi kotak etek kau, gapo etek air etek kau. Alhamdulillah. Ataupun tukar kemarah kuat, pakak gi bagi, pakak gi boleh makan belako. Jamu makan ni semua tu amalan yang Allah Taala kasih belako. Dan juga jawab salam ni untuk salam-salam ni gapo. Kita doa demo selamat. Kita minta demo jadi selamat. Waalaikumsalam. Apabila kita beri salam ni tanda kata kita kasih. Tanda kata kita tak ada balas dengan siapa. Dan perbuatan ini perbuatan orang yang paling baik di sisi Allah Taala. Setengah sahabat ni dia pisah hidup dalam kedai, patut pergi beri salam kepada demo.
pergi bui salat jawab salat, jumpa dengan siapa bui salat jawab salat. Karena amalan yang paling baik dan orang yang paling molek sesama Allah Subhanahu wa taala. Patu soal lagi. Khairul ashab indallah. Sebaik-baik kawan saing di sisi Allah taala, khairuhum li sahibihi. Kita buat baik dengan guru kita. Dengan saing kita jangan kelahi. Dengan saing kita jangan nipu. Jangan dengan saing kita jangan buat benda tak molek. Karena kalau kita saing dengan guru molek, ni adalah sebaik-baik orang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan juga wa khairul jiran indallah khairuhum li jarihi. Sebaik-baik jiran di sisi Allah, orangnya buat baik pada jiran dia di tepi rumah tadi. Jadi satu amalan yang Islam suruh kita sangat, jiran kita, jiran tepi rumah ni jangan we jadi bala, jangan we dikelahi, jangan menyakiti, dan jangan tahu siapa menyebabkan dia bau. Nah, tak boleh berlaku. Jadi kalau kita boleh buat benda ni, muslimin yang dirahmati oleh Allah, kita adalah sebaik-baik orang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah. Dan juga sebaik-baik orang juga, nah, ialah apabila kita meretah tanggungjawab. Nah, Nabi ada sebut, nah, tajiduna min khairin nas. Kamu akan dapati golongan manusia fi hadha sya'ni ashadduhum ashaddu lahu karahiyatan hatta yaqa fi. Dia tak ada nak tapi dia melatih. Letak jadi jawatan, jadi gotu, jadi goni, dia tak ada letak tapi dia melatih. Melatih dah ni tanggungjawab besar. Manfaat besar. Imam adil ni besar tak besar, boleh duduk bawah payung arasy Allah Ta'ala di hari kiamat. Nah, imamun adilun, imam yang adil, pemimpin yang adil. Nah, tak makan duit rakyat, cara kepada rakyat, perhati kepada rakyat. Orang ni ni, orang boleh duduk bawah arasy Allah Subhanahu Wa Ta'ala tempat teduh. Tapi dari masa sama juga, Nabi sebut bahaya juga. Nabi kata, ma min abdin, tidak ada seorang hamba, yastar'ihillahu ra'iyah. Allah Ta'ala suruh cara kepada rakyat dia, ataupun orang duduk bawah dia. Yamutu yawma yamutu wahuwa ghashun lira'iyatih. Lepas tu dia tak cara kepada rakyat, tipu rakyat, makan harta rakyat, kerenak rakyat. Illa haramallahu alaihil jannah. Allah Ta'ala tak wish syurga dia. Tak boleh masuk syurga. Nah, tak boleh masuk syurga. Besar juga. Nah, besar juga. Dan juga ibu bapa yang dirahmati Allah, sebaik-baik golongan kita juga, khairukum. Nabi kata orang yang paling baik, khairukum qada. Orangnya bayar hutang dengan cara comel. Nah, kalau hutang dengan demo, dia bayar betul masuk, tak ada kelahi dengan tuan hutang. Nah, lagi pun bayar pun dia bayar kadang-kadang dia bayar lebih. Nah, tapi tak ada wak syarat lah. Nah, kalau wak syarat dia direbo. Kalau tak ada wak syarat, demo widak hutang kepada kita 10,000. Nyok, tak ada minta-minta setengah tahun. Duk hutang dengan dia, punya kita bayar lebih. Tak apa. Nah, bukan jadi rebo. Hak rebonya kita buat syarat. Demo ambil 100 bayar 200 eh. Nah, rebo. Tapi bayar lebih ni dengan tidak ada syarat adalah akhlak orang paling mulia. Nah, tapi masalah hutang ni ke apa kata dah? Jadi payah bayar, okey. Payah bayar. Dan ibu bapa yang dirahmati Allah, sebaik-baik golongan kita juga, orang yang paling comel ni, khairukum man ta'allama al-Quran. Sebaik-baik golongan kita ialah orang yang ngaji Quran. Ah, kita main ngaji Quran belakang dah ni, tapi ngaji pesen nak pesen Quran lah.
Hak ngaji Quran baca tu suku, ngaji tajwid pula suku pula, nah ngaji tafsir suku pula, ngaji nak faham Quran ni pun masuk dah. Nah, nak jadi orang yang paling comel, kita wimi nak ngaji Quran. Jadi orang boleh dah. Nah, jadi ikutlah. Kalau orang yang ngaji Quran, kita sokong, kita widui, kita tolong, tu pun masuk. Masuk daripada golongan orang yang paling comel. Nah, subhanallah. Ada ustaz ada buka tahfiz al-bayan nak buat itu duk tolong belakalah. Ada tolong belaka, alhamdulillah sekarang ni ustaz buka di Sarambin. Ada budak. Ada orang duit-duit untuk damdengkan makan budak, dan kedudukkan budak gapo. Dan sokong Quran. Ada dua orang tu pula nak sokong dengan siapa budak hafal apa Quran habis. Habis berapa sebulan-sebulan ayat dia nak sokong. Nah, ni orang pesen, orang minat ngaji Quran ataupun kita sokong yang ngaji Quran. Nah. Lepas dia tidak, lepas dia pandai dah, wa 'allamahu ajawi pula. Ngaji ngajar. Ngaji ngajar. Ah, dua perkara ni, pas satu kita orang duk ngajar qiraati, orang duk ngajar Quran, orang duk ngajar tadika, kita hormatlah kepada guru pesen ni. Pas apa? Dia adalah sebaik-baik orang di sisi Allah Taala. Nah, hari ni kadang-kadang orang ngajar Quran ni kita tak ada menghargai. Kita menghargai orang ngajar kanisa, karena nak kita nak ngaji pet tu, ngajar uciasa, ngajar pasal angkri. Tak ada apa boleh bukan jadi masalah, comel lah. Tapi so lagi hak kita silap, kita tak sokong orang ngajar Quran. Nah, tak ada buik, tak ada buik kamlangcai kepada dia orang ngajar Quran. Alhamdulillah setengah-setengah cepat. Dan orang ngajar Quran ni disanjung. Nah, disanjung ada tempat di dalam masyarakat, alhamdulillah. Jadi ibu bapa yang dirahmati Allah, atau kalau kita nak jadi orang paling comel, minat ngaji Quran, minat ngajar Quran. So lagi orang paling comel pula, khairun nas, sebaik-baik manusia, man tala umruh, orang umur panjang. Siapa 40, 50, 60, kadang-kadang lebih pada umur Nabi lagi, 70 dia. Umur panjang. Umur panjang tu wa hasuna amaluhu, amalnya comel. Amalnya comel. Nah, nyok kacang mari masjid, nyok kacang ambil air semayah. Nah, nyok kacang baca Quran, walaupun pokok-pokok pun pisai. Oh, orang ni orang paling comel. Patut yang paling jahat pula wa syarrun nas, orang paling jahat pula man qala umruhu, umur panjang, wa sa'a amaluhu, amalnya pun tak comel. Tuan tu umur 60 dah, tapi dah ajar budak-budak cara nak pacuh dah ketum, nak mabuk. La ilaha illallah. Nah, tuan umur lebih dah, dah ajar dia mau tak segi maya masjid, dah rumah pisai. Ni adalah orang sejahat-jahat orang di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga umur ni mujo juga Allah Taala bagi kita. Umur ni adalah orang panggil palomoda, untuk palomoda besar untuk nak buat amalan. Allah Taala taruh umur kita hingga sampai lon ni mujo, alhamdulillah. Boleh kita semaya bang, boleh kita mengaji, boleh kita belajar, boleh kita semaya sunat. Kenapa? Kenapa bila mati dah tak boleh semaya dah? Apabila mati dah ni tak ada dah nak baca Quran, tak ada dah. Nak mari semaya pun tak boleh dah. Nak mengaji pun tak boleh dah. Alhamdulillah. Ni kita pasal tu Nabi sebut, Nabi kata hayataka qabla mautik, masa kita hidup rebutkanlah belum pada mati. Kita ada nyawa lah ni kita rebut. Rebut buat benda molek, rebut buat benda comel. Calon diri kita di dalam buat kebaikan. Nah, kenapa? Karena amalan pesen ni, nah, amalan yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita buat benda comel, buat benda molek. Umur kita yang kita ada ni, kita kau tua buat amalan kau comel ni adalah sebaik-baik orang.
Kau tua, kau buat amal lain. Saya jumpa dengan seorang tua, orang umur 70 lebih. Dia kata dia pukul 2 bangun dah mai tahajud. Tua dah. Nak pergi ke mana tak boleh dah. Pukul 2 malam bangun supaya tahajud dah. Ah, kita orang muda segar dega ni nak bangun pukul 2, pukul 3, pukul 4 tu pun kadang-kadang payah nak bangun. Ah, ni ada orang tua di sini. Ni orang tua baca Quran semangat malam, masya-Allah. Masuk daripada gulung yang Nabi sebut kata sebaik-baik orang juga. So lagi sebaik-baik orang juga khiyarukum khiyarukum linisaihim. Orang yang paling baik, orang yang buat baik kepada isteri dia. Tak tapa, tak sepak, tak kerenak, tak anyayoi orang-orang perempuan. Kita orang jantan ni yang ni. Nah, tanda kata kita baik tak baik, kita dengan bini kita baik ke tak? Kita dengan bini kita muamalat comel ke tak? Nah, ramah. Kita dengan bini tadi kerenak, kadang-kadang tak boleh nafkah pada. Nyogi pasah kena mana darah dah. Tak boleh nafkah. Nah, aha, suruh bini kerja kita duduk dia tak boleh. Nah, nafkah tak boleh kerenak sepak katok gapo tu. Benda tu adalah bukan sebaik-baik orang. Sebaik-baik orang, orang yang buat baik kepada bini. Tanda kata kita comel tak comel, kelih kita dengan bini lagu mana. Satu buat kita, orang lelaki ni tak usah kasar dengan bini. Nabi tak pernah katok bini dia. Nah, Nabi tak pernah katok, tak pernah godel, tak pernah gapo dengan bini dia, tak ada. Tak ada Nabi. Nah, tanda kata orang paling comel, ukurnya kita dengan bini. Kita dengan bini. Patu bini tu patu juga ngatuk lelaki. Nah, kena buat molek, kena buat baik, kena layan, kena gapo bukan? Ah, ni dua-dua tu baru dia masuk molek. Nah. Hotong yateh. Orang jateh tanda kata molek tak molek, klik dia cara bini setara mana. Ah, orang tina ni. Nah, kita orang jateh ni kita kena ingat kata bini kita dak cara pada anak kita tu. Nah, dok cara rumah tangga, dok cara basuh, dok cara makanan, dok cara gapo tu, orang tina kita teragi kedai bayar tu kena bayar kita. Ha, masuk kedai restoran mana-mana nak sana nasi, ha, kena bayar. Ha, klik rumah tak ada kena bayar gapo kan. Awi duit beli barang apa kak boleh makan gitu. So lagi sebelah orang tina pula. Nabi kata sebaik-baik orang perempuan, nah, apabila tok lelaki kelih ni segar. Nah, allati tusirruhu idza tasurruhu idza nazara ilaiha. Tok lelaki kelih ni sedak kelih. Nah, ha ni kena orang tina kena buat lagu mana apabila tok lelaki kelih kita tu sedak kelih. Tak ada rasa serabut. Serabut perut weh kelih bini, sah tak sih. Nak serabut perut. Mula nak duduk kedai kopi buat itu. Nah, nak duduk dalam rumah tak boleh dah. Bukan gitu. Nah, misalnya. Orang tina ni salah satu daripada sebaik-baik orang perempuan pandangnya tok lelaki kepada dia tadi menyebab tok lelaki segah hati. Nah, ada tina kena dengan molek lah. Yang kedua pula wa tuti'uhu idza amar, ta'at, patuh apabila tok lelaki suruh. Tok lelaki suruh gapo, patuh kepada tok lelaki. Wala tukhalifuhu fi nafsiha wala maliha bima yakrahu. Dia tak akan langgar. Tak akan langgar dengan perintah tok lelaki, diri dia dan harta dia. Tak akan langgar perintah tok lelaki. Ah, ni orang tina pun kena dengar juga tok lelaki. Kena taat kepada tok lelaki. Kita orang Islam dia lagu tu. Tok lelaki ni adalah pemimpin. Pemimpin keluarga. Pak kalau kita tak taat, tak patuh, kita nak taat siapa? Nah. Allahu akbar. Bapak yang dirahmati Allah, ni orang-orang yang sebaik-baik orang yang kita sebut tadi. Kita nak kelih orang yang jahat pula dah. Orang yang tak molek. Nabi sebut juga orang yang tak molek. Takut kita jadi ya. Orang tak molek ni Nabi sebut kata inna syarran nasi manzilatan indallah. Orang yang paling jahat sekali di sisi Allah Ta'ala di hari kiamat. Orang yang mana eh? Man tarakahu aw wada'ahu an-nas ittiqa'a fuhshih.
Orang tak saing dengan dia kerana jahat dia. Kalau dia menego pun tipu, kalau dia saing pun kerenak. Nah, kalau dia kosi pun nya jual bagi orang. Kalau duduk belakangnya mengupak, kalau duduk sekali menyakiti. Tak ada siapa nak saing dengan dia. Tu adalah sejahat-jahat orang. Ada dulu orang ketika saya duduk Mesir, ada seorang tu terkena jahat. Tak boleh kelih budak kan ada kakak mah pun dia ambil. Orang perempuan ada gelai pun dia rebut. Nah, ikut gapo ada harga dia ambil belako. Hari dia mati tak ada orang nak semayang mayat dia. Nah, serabut. Tak boleh kapung ada dia tu, tak ada orang nak saing dengan dia. Nah, masa dia mati tak ada orang nak semayang. Jahat dia tadi. Orang ni adalah sejahat-jahat orang. Nah, jangan saing dengan dia tu. Cianlah. Kalau orang tua kita lari saing dengan seorang tu, tahu ketemu kau, mabuk kau, nah, ubat kau, gapo kau, kita adalah orang yang paling jahat. Nah, Nabi sebut melalui hadis Nabi lah. Orang tak selesai dengan dia. Apa saya sebut tadi lah. Ada orang dalam kampung, minta masuk gok lah dia ni. Minta mati lah dia ni. Kadang-kadang bukan orang dalam kampung saja, orang tua. Orang tua tu gaduh anak pergi masuk gok lah lebih sendiri. Pada duduk luar. Tuh? Orang ni adalah sejahat-jahat orang di sisi Allah Ta'ala. Kalau tak taubat lah. Kalau tak taubat, wal'iyadzubillah. Dan juga, sejahat-jahat orang juga. Wa tajiduna syarran nas. Orang yang paling jahat, dzal wajhaini, orang ada dua mata, dua muka. Allazi ya'ti ha'ula biwajhin wa ya'ti ha'ula biwajhin. Di sebelah ni, duduk belah ni, di sebelah ni, duduk sebelah ni, nanti belagu orang. Orang munafik lah kita kata. Orang ni orang paling jahat. Tak jadi sodok. Nah, pergi sebelah ni, belaga sebelah ni, pergi sebelah ni, belaga sebelah ni. Orang dua mata dia panggil. Tajam kedua. Allah. Nah, ini jangan kita jadi orang pesan ni kerana adalah sejahat-jahat orang. Lepas tu, sejahat-jahat orang juga, ibu bapa yang dirahmati oleh Allah, Nabi ada sebut juga. Nah, Nabi kata, khususnya gula orang perempuan. Wa syarrun nisa'ikum sejahat-jahat orang perempuan al-mutabarrijat, orang yang dedah aurat. Dedah aurat hari ni bukan kata tak pakai kain kelubung, bukan kata pakai kain sekok sikak, bukan kata buka situ buka sini. Orang dedah aurat hari ni tutup belaka tapi nampak belaka. Eh? Orang dedah aurat hari ni tutup belaka tapi nampak belaka. Dengan ketaknya, dengan nipisnya, itu adalah kalau orang perempuan Nabi kata sejahat-jahat orang. Dawla'iyazubillah. Lagi wal mutakhayyilat takabbur. Boleh ada duit sikit ke mudah takabbur dengan oranglah, mula hina orang ke. Dan orang perempuan kena beringat benar. Dan nampak lebih sikit, mula nak takabur dengan tok lelaki. Mula nak lawan tok lelaki. Dan mula nak lawan orang sekampung. Mula nak lawan dia tu, dia ni. Dan wal'iyadzubillah. Itu orang yang paling jahat. Muslimin yang dirahmatullah Allah. Jadi, ukuran yang saya sebut malam ni. Kita nak kenal kata, orang paling comel, lagu mana. Orang paling molek, lagu mana. Orang paling jahat, lagu mana. Sebab apa? Tak sewi kita jadi supaya orang paling jahat. Dan kita nak tiru orang yang paling molek. Nah, itulah saya rasa untuk orang panggil pengajian kita pada malam ni. Nah, untuk kita khabar, untuk kita ukur diri kita, semoga kita jadi orang-orang yang paling baik dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah sekadar ni dulu malam ni. Aku lu qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.